semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Belum habis keuan mereka, tadi malam saat makan romantis makan bersama keluarga besar mereka di Puncut rumah makan Sangkan Hurip 2. Ya, mereka kini menikmati liburan di hari Minggu bersama keluarga yang dari Medan dan keluarga besar Lesti. Hal ini tak terbantahkan karena kakak Lesti Kejora tampak nyata barengi keluarga Medan dan ada di sana. Ya, tak hanya kakak, tentu sang doi Lesti menemani keluarga sang kak Bilar. Ya, menemani dua sujoli. Sebenarnya mereka yang liburan atau mereka mengantarkan sepasang si Joli yang lagi dimabuk cinta ini untuk berlibur bersama. Tentu saja hal ini menjadikan kita semakin dan baper. Bagaimana tidak guys? Ya, karena mereka selalu menyajikan hal romantis, memberikan keuan bagi kita sebagai keluarga yang humoris, harmonis, dan selalu kita tunggu kabarnya. Apalagi kakak Bilar yang tampak kocak selalu memberikan caption atas unggahannya yang seakan-akan sengaja memberikan teka-teki dan kunci-kunci rahasia bagi kita untuk membuka secara perlahan keuan keduanya. Tentu saja hal tersebut menjadikan kita fanlestar semakin penasaran atas keuan yang mereka suguhkan kepada kita semua. Seperti yang disampaikan oleh kakak Bilar yang bernama Ben Sukumbang. Ya, dia mengunggah foto dirinya bersama sang adik bungsu Bilar yang cakep abis bersama sang mama, sang emak ya, sang ibu Bilar. Dia memberikan caption di sumringa sang ibu dan senyum tipis Bilar dan dirinya yang seakan-akan memberikan isyarat penuh arti. Lagi bahas apa nih ya? Ya, tentu saja hal tersebut memperlihatkan binar mata bercahaya penuh bahagia karena si adik bungsu sebentar lagi akan melepaskan masa lajangnya dengan seorang biduan cantik bernama Lesti Kejora. Tentu saja kalian dan semuanya fan Leslar tentu berbahagia dengan kabar terbaru bersatunya dua keluarga yang memang dinanti-nanti oleh kita semua. Tak lepas, marilah kita selalu mendoakan mereka berdua dikukuhkan, dimantapkan, dan selalu dikuatkan menghadapi berbagai cobaan dalam melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni gerbang pernikahan, membina biduk rumah tangga. Ya, kita harapkan nantinya apabila memang benar-benar ditakdirkan antara Lesti dan Bilar dijadikan keluarga, sakinah mawaddah warahmah, yang tentunya ayah Kejora dan ayah Bilar pun menginginkan putra dan putrinya berbahagia sampai menua seperti diri mereka. Ya, marilah kita selalu positif thinking juga terhadap kegemoyan mereka. Janganlah kalian berbeda-beda mengenai pendapat
ada yang sesuatu yang tak mengenakkan ataupun berusaha mendiskreditkan salah satu, terutama sesama fan. Marilah menjadi fan yang cerdas, kita ikuti dan berusahalah bijaksana, jangan sampai menyinggung satu sama lain. Tapi jangan lupa juga, agar kalian selalu mendapatkan kabar terbaru dan terupdate dari kita, jangan lupa kalian untuk selalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kegemoyan dan keuangan selalu dan cepat kalian terima dari kita. Ya, jangan lupa juga komen agar kita tahu apa yang kalian inginkan dan bagaimana menurut kalian kegemoyan mereka ini, yang tentu saja mencuri perhatian kita semua. Dan jangan lupa juga share, karena share itu juga kalian bersedekah, membagi kegembiraan mereka berdua. Tidak hanya kita yang merasakan kegemoyan Lesti dan Bilar, tetapi semua juga ikut merasakan kegemoyan dan keuan serta kebaperan yang luar biasa akibat ulah mereka berdua. Oke, saya doakan semoga kalian semua diberikan kesehatan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu diberikan rezeki dan kesehatan, sehingga bisa menonton update terbaru perkembangan hubungan mereka Lesti dan Bilar yang mendekati detik-detik hari proklamasinya, yakni proklamasi yang namanya akad nikah mereka berdua. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.